Setiap suku di dunia tentu memiliki berbagai keunikannya sendiri, ritual, bahasa, maupun fisik mereka sendiri. Salah satu suku yang dapat langsung Anda kenali adalah suku Mang Betu. Suku Mang Betu memiliki fisik yang khas yang memudahkannya untuk dikenali oleh orang luar. Ya, suku yang menetap di bagian utara Kongo, Afrika Tengah ini terkenal dengan tradisi Lipombo atau pemanjangan kepala. Menurut mereka, kepala memanjang merupakan simbol kekuatan, kekuasaan, dan keindahan. Saat lahir, kepala bayi akan dibungkus dengan erat menggunakan sebuah kain agar membentuk sebuah kepala yang memanjang. Proses pengikatan ini berlangsung minimal selama 6 bulan. Untuk mendapatkan ukuran kepala yang diinginkan, mereka dapat mengikatnya selama bertahun-tahun. Bahkan, banyak juga yang melakukannya seumur hidup. Tidak diketahui suku mana yang pertama kali memulai praktik memanjangkan kepala ini. Namun, praktik ini telah dilakukan oleh beberapa suku Cinokan Amerika Utara, suku Hun Asia Tengah, dan suku Mang Betu Afrika. Meski begitu, pada tahun 1950-an, tradisi ini telah hilang karena kedatangan orang Eropa dan terpengaruh dengan budaya Barat. Tradisi ini juga dilarang oleh pemerintah Belgia yang kala itu memerintah Kongo. Beberapa jenazah dengan tengkorak yang lonjong ditemukan di Australia dan Meksiko. Tidak heran bila kemudian banyak orang mengaitkan tengkorak berbentuk lonjong yang ditemukan ini sebagai tengkorak alien.